Tempat usaha panglong kayu di Jalan Riakudu Wai Halim, Kota Bandar Lampung ludes dilahap si jago merah. Bahkan kobaran api juga merambat dan membakar dua kendaraan yang terparkir tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi setelah satu karyawan panglong membakar sampah. Api mulai membesar setelah merambat ke tumpukan kayu.